datang di Biang Cihu. Wah, di dalam mall kok ada jejak kaki dinosaurus ya? Hai teman-teman, kita sedang ada di Ambar Mall Plaza nih. Di sini ada event Dino Island di lantai G. Di Dino Island ini kita bisa melihat dinosaurus loh. Penasaran gak teman-teman seperti apa? Fiona dan Kenzo sudah gak sabar banget nih. Ayo kita langsung aja masuk. Begitu masuk kita langsung bisa melihat ada layar lebar yang bergambar dinosaurus. Fiona langsung ajak Kenzo nih, tapi Kenzo-nya agak takut. Begitu layarnya ganti, Kenzo langsung ketakutan lihat raptor. Harga tiket masuk anak-anak adalah sebesar Rp75.000 dan untuk dewasa adalah sebesar Rp50.000. Apa itu dinosaurus apa? Itu Brachiosaurus. Itu Stegosaurus. Kalau itu apa itu ya? Waktu masuk di Dino Island ini dibagi per sesi ya teman-teman. Satu sesinya sekitar 45 menit. Ketika belum sampai giliran kalian, kalian nggak perlu takut bosan karena di sekitar situ ada booth mainan yang bisa dilihat-lihat. Atau kalau kalian lapar dan haus, kalian bisa nunggu sambil jajan dulu nih. Ada juga mini playground buat anak-anak. Fiona dan Kenzo langsung menuju ke stand souvenir. Di sini mereka mau mencoba ekor dinosaurus. Kalau kalian membeli ekor dinosaurus ini, kalian bisa mengikuti feeding time Triceratops di dalam. Lucu banget ya teman-teman ekor dinosaurusnya. Banyak sekali boneka-boneka dinosaurusnya. Selain boneka dinosaurus, di sini juga menjual figur dan juga telur-teloran. Kalau kalian paling suka yang mana nih? Jangan lupa komen ya. Selain mainan dinosaurus, toko souvenir ini juga menyediakan sandal dan juga jaket. Di sini juga ada pameran buku loh. Jadi sambil menunggu kalian bisa melihat-lihat buku. Sudah hampir giliran kita nih, sekarang kita mau tunggu di depan pintu masuk dulu ya. Are you ready? Ready! Kenzo, are you ready? Ready! Sudah siap masuk? Kenzo, sudah siap masuk? Nah, kita sudah mulai masuk nih di Dino Island-nya. Sebelum kita mulai petualangan, kita akan diberitahu dulu hal-hal yang harus diperhatikan selama di Dino Island. Bagus, Bro. Selamat datang seperti seru kita kali ini. Kita akan berkenalan dan bertemu serta berinteraksi bersama dinosaurus. Ya, dinosaurus. Karena aku mendedikasikan hidupku untuk mencari dinosaurus. Dan apakah semuanya sudah siap? Dinosaurus pertama yang akan kita lihat adalah bayi-bayi dinosaurus. Wah, seperti apa ya? Yuk langsung kita lihat aja. Langsung saja kita panggil bersama ya. Caranya kita harus menirukan suara mereka seperti ini. Itu dia, baby yang datang. Tampaknya kan
dua ekor yang hadir untuk kalian hari ini. Yang pertama adalah seekor herbivora dan yang kedua adalah seekor carnivora. Dan kini kita mau berfoto dan berinteraksi, Profesor izinkan. Tapi ingat, jangan dipegang dinonya. Bayi disarapannya lucu banget teman-teman. Bisa gerak kayak beneran loh teman-teman. Tyrannosaurus adalah salah satu contoh dinosaurus pemakan daging. Sedangkan Triceratops adalah salah satu contoh dinosaurus pemakan tumbuhan. Di antara bayi Tyrannosaurus dan bayi Triceratops, mana yang paling kalian suka? Komen ya. Setelah melihat baby dino, kita mau melihat dinosaurus herbivora. Dan herbivora yang akan kita lihat ini jauh lebih besar daripada baby-baby yang tadi. Nah, adik-adik mau lihat lagi? Satu lagi herbivora? Oke, langsung saja kita panggil kan. Cara panggil. Seperti ini. Ya, cara panggil yuk. Triceratops ini adalah salah satu dinosaurus yang besar loh. Panjangnya bisa mencapai 9 meter. Ke atas lagi. Diturunkan pelan-pelan. Atas lagi. Diturunkan pelan-pelan. Nah, seperti itu. Lihat, kepalanya bisa mengikuti bukan? Triceratops kita ini memang sudah pintar. Dan dia ada namanya adik-adik. Namanya adalah Lisa. Siapa namanya? Lisa. Wah, menyenangkan sekali ya bisa belajar dan bermain bersama Triceratops. Teman-teman juga bisa memberi makan Triceratops dengan membeli ekor dinosaurus yang ada di toko souvenir. Tadi sudah belajar tentang dinosaurus herbivora. Sekarang ayo kita belajar tentang dinosaurus karnivora. Kalau dinonya marah, jangan lupa jongkok seperti ini ya teman-teman. Cancel lah kita akun nih teman-teman karena suaranya keras dan juga bisa jalan mendekat. T-Rex adalah dinosaurus yang paling terkenal karena dia ukurannya besar dan juga pemakan daging. Siapa yang juga suka sama T-Rex? Komen ya. Setelah T-Rex-nya masuk, berarti juga berakhirlah petualangan kita di Dino Island ini. Gimana teman-teman, seru nggak main di Dino Island? Hari ini gimana? Seru apa serem? Hari ini gimana? Kamu lihat apa aja? Sama? Mana yang paling kamu suka? Bayi dinosaurus. Kenzo paling suka apa? Hewannya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga follow sosial media kami di TikTok dan juga di Instagram. See you next time.